Oke, terlah. Nah, ini dia lagi di tempat oleh-oleh anyar. Oke, tempat oleh-oleh anyar. Nah, ini kapsek kita. Kapsek kita lagi belanja. Gimana, Pak? Udah pilih-pilih belum, Pak? Oh, udah. Nah, ini rekan mengajar saya. Ya, ini rekan mengajar saya nih. Nah, oke. Nah, ini lagi pilih-pilih dodol ya, buat oleh-oleh orang tuanya katanya. Nah, ini juga lagi beli dodol. Ini mau beli berapa ini? Biasa di sekitar sekiloan. Oh, sekiloan ya. Emang sekilonya berapa itu? Sekilonya lumayan nih, sekitar 60.000. 60. Oke. Buat siapa itu? Mak di rumah. Oh, buat di mak di rumah. Oke. Nah, ini juga lagi pilih-pilih. Ini anaknya kepala sekolah. Ini adik-adik. Adik itu apa itu? Permen ya? Iya, permen. Nah, sekarang saya akan mau, saya juga harus pilih-pilih ya. Pilih-pilih belanjanya. Mau oleh-oleh buat orang tua. Nah, ini bapak beli apa, Pak? Berapa itu? Berapa kilo? Setengah kilo. Setengah kilo berapa duit? 30. Setengah kilo 30. Oke. Buat siapa itu, Pak? Buat istri. Oh, buat istri. Oke. Nah, sekarang saya mau beli oleh-oleh dodol. Ini berapa ini? 1 kilo, setengahnya 30, kilonya 10. Boleh campur. Ada ini enggak, apa plastiknya? Plastik. Plastik, plastik. Berapa? Setengah kilo aja. Dicampur? Iya, dicampur. Katanya setengah kilonya murah meriah, itu cuma 30.000 ya, boleh campur. Sekarang saya mau beli mungkin ya buat orang tua. Seperapat aja deh. Timnya lagi dibungkus. Katanya seperapatnya 20. Ini pinya enak, asin banget. 20 ya seperapatnya. Oke, nah sekarang mulai saya mau proses pembayarannya. Bayarnya di mana? Di kasir. Proses pembayarannya. Totalnya berapa? Oke, saya mau bayar dulu ya. Nah, ini udah proses pembayarannya. Hari semuanya saya cuma belanja 50.000. Oke, Teh, makasih ya. Iya. Yeah.
sekarang saya akan wawancara yang penjaga di sini. Oke, baik. Mas, maaf ya, Mas di sini sebagai apa, Mas? Oh, pengelola. Terus Mas boleh nanya nggak, kalau di sini kan ini tempat oleh-oleh ya, ini buka 24 jam. Jam 8 pagi sampai 8 malam. Di sini karyawannya banyak. Apa orang ada orang luar? Apa dari Anyer semua? Warga sekitar. Oh, warga sekitar ya. Terus kunjungan ke sini rame ya? Ini maksudnya pusat perbelanjaan oleh-oleh. Maksudnya ke sini apa ada lagi gitu? Kalau di Anyer sih cuma ini aja. Biasanya sih rame. Normal, oh ya. Belum normal, mungkin lagi masih efek COVID ya. Oke, ya udah Mas, makasih ya. Oke, yuk, nekum. Itu aja ya, kunjungan tempat oleh-oleh di Anyer. Abis ini kita mau apa ya? Paling mau sholat zuhur, istirahat, lalu OTW pulang.